sekarang kita udah di mobil. Tuh, Nobita pakai GT1. Doraemon pakai. Doraemon pakai Brio katanya. Hehe, dia kurang ajar. Ya apa-apa. Kamu sampai di sini ya. Pokoknya nanti hitungin ya. Kan saya muter dulu, abis itu ntar masuk bareng-bareng hitungin. Hitungin sobat. Yoi. Iya boleh, minta tolong masih iya ya.
seru banget sumpah. Gua nggak tahu kerekam apa enggak. Tadi dia masuk gravel, dia masuk ke rumput-rumput. Mohon maaf, itu mau masuk ke mobil apa, ke Sentul apa mau off road? Gua terbawa nafsu, maklum baru sekali nafsu. Sama, kita baru sama-sama sekali loh. Iya, tapi kan lu ada dasar bala-bala. Tuh kan, lu juga udah bisa bikin donat. Iya, itu baru sekali. Sama, gua juga sekali. Dia tadi masuk ke rumput. Gua kira body kit gua hancur loh. Kirain body kit hancur. Kirain body kit gua hancur, lu masuk ke, bukan rumput lagi, gravel. Iya, udah masuk ke dalam sana. Dua ban loh, depan. Mm-hmm. Terus gua... empat-empatnya anjir. Empat ya? Empat-empatnya udah masuk. Kanalin lagi, naik lagi. Seru banget. Tapi bagus deh, ini bannya kuat loh. Velg udah ada retak dikit kuat ya. Velgnya padahal udah retak ya. Jadi ini velgnya dia tuh udah retak bagian depan. Velg apa sih tuh? Velg asal-asalan. Velg asal-asalan. Sekenanya udah retak. Dan di bawah dari tadi gravel-gravel. Gue juga ada tadi gravel, gue paksa-paksa terus. Sekaligus juga, gue juga nyobain rem dari BBK HSR. Lu kok mobil gue jalan ya? Hah? Sekaligus nyobain. Kalian nyobain rem BBK dari HSR, karena kalau di sirkuit ini kan kita ngeremnya tuh bukan ngerem yang pelan-pelan gitu ya, tapi langsung bung gitu kan. So far masih aman, masih kuat. Cuma masalahnya bensin gua habis. Kok bensin gua habis sih? Enggak salah nih, Bang. Bensin lu habis enggak? Enggak. Berarti tadi mobil lu terlalu susah payah lawan mobil gua. Bener. Obre emang perlu susah payah. Pantes lu cepet ya, enggak ada bensinnya. Gua bensinnya full berat. Bensinnya full itu. Kurang-kurang. Ya dari tadi gua muter mulu, lu enggak muter-muter. Kurang seperapat. Kurang seperapat. Ya udah, gua habis nih isi bensin dulu. Jadi lu ngaku kalah enggak? Hah? Ngaku kalah enggak? Gua tadi disalip ya sama lu ya? Iya. Iya deh, kalah deh gua. Tapi seru sih. Gua baru sekali ini nih. Sekali ini nyobain Sentul ya? Iya. Sama gua juga baru pertama kali sih nyobain Sentul. Iya. Kalau Fortuner bisa enggak buat? Fortuner bisa. 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 Serius. Serius? Serem, lebih serem lagi ya? Ya lebih serem lagi itu doang. Semua mobil bisa nyobain. Gitu. Makanya kalau di Sentul ini, kalau kalian suka ngebut-ngebut daripada ngebut-ngebut di jalan, udah mendingan bayar aja Sentul nih. CC di bawah 1.500, bayaran 550.000 kalau hari biasa. Ini di 1.500 ke atas bayar 800. Ini 1.500 enggak ke atas. Mana? Tapi kan turbo. Oh. 2.000 800.000. Udah deh, puas. Seharian main. Ini sekarang di istirahat dulu, habis ini kita akan main lagi. Lu masih sanggup enggak? Kan udah enggak boleh. Iya, nanti jam 5 masih bisa. Nggak mau lah. Jam 3. Udahan lah. Udahan capek. Tangkap katanya dari drone. Ada, ketangkap drone-nya. Wah, kena. Masuk gravel ya? Mas. Kalau lagi epic-epicnya, lah gue liputin apa keluar itu satu. Enggak, itu ada yang jual ini, soalnya di samping ada yang jual minum. Sultan lu kelas F1 nih, apa? Sultan lu kelas F1, gue kasih. Wih, sedap. Ya udah kalau kayak gitu, gitu aja dah video kita kali ini. Jiduan kalah lawan Obri, tetap Obri nomor 1. Itu Pak driver. Tuh kan, ini kan kita sekarang lagi challenge nih. Lu bangun mobil itu, gua bangun mobil ini. Oh, iya. Ya kan? Gimana, Boy? Kalian lebih suka lihat Obri apa GT1? Masih akan itu aja terus yang gua pertanyakan. GT1. GT1 Obri enggak bisa ngejar GT1 di track lurus. Kata siapa? Tadi? Lah. Jadi. Tantangin. Jadi. Paham. Sekitu dulu video kita kali ini. Oke, Boy, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Tetap nomor paling satu adalah Obri.